Oke teman-teman, bagian tingginya udah nyampe 0,3 teman-teman. Udah kegerus 0,3. Berarti kita cek dulu teman-teman. Ini sudah batasannya teman-teman ya, berarti. Ini cuma batasan ini untuk prakteknya aja teman-teman. Nanti tinggal teman-teman penyesuaian aja. Kalau misal mau papasnya semili 1,5, 0,75 itu dari teman-teman aja. Oke, saya pasang dulu ya teman-teman. Kita pasang dulu ini. Nah, ini otomatis kerenggangannya akan berubah teman-teman. Nah, ini. Itu sudah pasti akan berubah kerenggangannya teman-teman. Berarti kita setel lagi klepnya ke 0,010 teman-teman. Ya sebenarnya sih 0,015 juga bisa, tapi yang lebih ini lebih 0,05. Tadi 0,05 ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang lebih mantap ya kita patok ke 0,05 teman-teman. Ya kalau untuk setelan akhir di klep ya terserah teman-teman. Kalau saya kadang pakai 0,015 biar ini tarikannya lebih enteng teman-teman. Untuk 0,010 juga bisa, lebih suaranya lebih enggak terlalu ribut. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah 0,05, berarti kita cek seperti ini teman. Ini di bagian. Nah, berarti in close berarti in close-nya masih perlu kita tambah sedikit teman-teman, in close-nya karena dia belum searah. Tadinya dia sejajar antara ini dengan ini teman-teman. Coba ke in open dikit juga. Nah sekarang kita cek ini cara kita mapasnya lurus apa enggak. Kita cek seperti ini, putar kerenggangannya seperti apa, rata apa enggak. Ini berarti cara papas saya enggak terlalu rata teman-teman. Di bagian ini terlalu renggang. Setelah mendekati ini in open itu terlalu renggang. Nah, itu biasanya menyebabkan bunyi berisik teman-teman. Bunyi berisik pada saat kita setel klepnya ke 0,05, rapatkan klepnya, itu biasanya noken asnya jadi ngempos. Nah, jadi yang perlu kita benahi di bagian ini teman-teman, mendekati top. Nah, di bagian ini. Berarti ini di bagian ini seperti ini, start dari ini teman-teman, dan open close-nya juga sisa dikit. Ya memang cara ini sebenarnya lama teman-teman, cuma saya mau berbagi pengalaman bagi teman-teman biar teman-teman juga bisa lebih kreatif dalam papasan noken as. Jadi nggak mesti pakai alat yang ini teman-teman, alat yang khusus itu sudah jadi, cuma butuh kesabaran dalam pengerjaannya teman-teman. Ini in close nya teman-teman, in open di bagian ini. Top.
teman-teman, kita cek lagi. Memang ini butuh kesabaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Hasil yang memuaskan. Kita cek dulu. Oh, ini udah, alhamdulillah teman-teman, sudah pas persis sama seperti yang standarnya, teman-teman. Berarti membukanya sama dengan standar, teman-teman. Dan ini juga udah pas. Seandainya misal ini misal belum pas, teman-teman, kita pakai gris, teman-teman, untuk mengetahui letaknya mana yang harus kita ini, harus kita tambah papasannya. Ini misal seumpama belum pas, kita pakai gris seperti ini, teman. Kita pakai gris ya. Jadi kita tipis. Ini pasti ntar ketahuan di bagian mana yang harus kita papas. Karena takutnya kalau nggak pakai gris malah meleng, yang udah pas malah jadi lewat, teman-teman. Misal aja, kalau biasanya saya pakai cara ini kalau mapasnya selili, teman-teman. Kalau udah papasan terlalu dalam, nah seperti ini, teman-teman. Misal ini belum saya coba cek seperti ini. Nah, nah ini dia, teman-teman. Misal ini belum sampai juga di angka yang kita cari, di yang kita sudah tandai, kita pakai gris dan ini ketahuan, berarti kita bakal nambah dikit di bagian ini sama dengan ini, teman-teman. Nah, itu dia. Tapi ini udah pas, berarti sudah aman, teman-teman. Nah sekarang ke tahap ini, teman-teman. Tahap untuk biar noken asnya itu nggak berisik dan nggak ngempos pada saat kita setel rapat, teman-teman. Sekarang kita setel klepnya ke ini, teman-teman. Nggak pakai puler, kita buat dia rapat. Kita posisikan pada posisi top. Ini top. Kita setel rapat aja ini, teman-teman. Tapi jangan terlalu rapat sih. Penting ini patokannya goyang samping, goyang kiri kanan rocker arm. Ayah, ini udah goyang kiri kanan dan atas bawahnya udah nggak goyang, teman-teman. Berarti udah setelahnya sangat pas. Nah gini, teman-teman, kita putar. Dari posisi ini top dulu ke in, jadi kita put in open, kita putar seperti ini. Wah, ini di bagian ini kena, teman-teman. Ini lebih jelasnya lagi seperti ini. Ini posisi top. Ini rapat pada saat posisi top. Saya putar ke ini. Area in open. Nah ini sebelum membuka, teman-teman, sebelum open itu terlalu renggang, beda dengan posisi top. Posisi top sangat pas. Open in close nya udah aman, ini udah aman. Saya putar di bagian ini sambil ngecek setelan klep. Berarti di bagian top itu kita perlu kurangin
gerus sedikit teman-teman, kita papas sedikit. Di bagian top, nah ini bagian topnya. Posisi noken as seperti ini, berarti ini di bagian top. Dan di bagian ini sudah aman. Berarti ini yang perlu kita benahi dikit. Sedikit demi sedikit teman-teman, jangan sampai lewat karena sudah ada patokan. Oke, sambil ngecek lagi teman-teman, ini renggang. Oke, di bagian ini udah aman. Udah sama kerenggangannya teman-teman. Berarti di bagian top sampai ini, di bagian top ke inclose-nya teman-teman. Ini dia. Di bagian top, berarti di bagian ini. Nah, ini dia. Di bagian top noken as kita pindahkan titiknya. Nah, berarti di bagian ini ke open. Ke ini in open. Yang bagian ini sudah aman. Teman-teman, kalau menurut teman-teman itu sudah aman. Kalau menurut teman-teman dan menurut kita sudah mulai aman. Sekarang kita ini teman-teman finishing aja pakai ini. Kita seperti ini aja. Ini untuk meratakannya biar enggak berpori-pori teman-teman, biar lebih rata. Nah, hasilnya seperti ini, teman. Oke, sekarang kita cek.
Oke, alhamdulillah teman-teman. Ini sudah mantap teman-teman. Oke, sekarang kita setel klepnya ke 0,05 teman-teman. Sambil kita 0,05 dari posisi top. Oke, alhamdulillah teman. Ini saya jamin insya Allah noken asnya nggak bakalan berisik, nggak bakalan ngempos kalau sudah seperti ini teman-teman. Dan hasilnya pasti lebih memuaskan teman-teman. Ya, ini cuma ini teman-teman, cuma caranya saya yang saya bagikan, yang saya share ke teman-teman. Dan sisa teman-teman yang nanti kalau misalnya mau papas berapa mili untuk di Porsche motor standar teman-teman. Dan silahkan teman-teman bereksperimen sendiri yang cocok, angka yang cocok buat teman-teman di berapa mili. Oke teman-teman, mungkin sudah sangat jelas buat teman-teman cara saya papas noken as pakai alat manual yang bor ini teman-teman. Dan saya izin pamit dulu. Kalau ini memang bermanfaat, tolong di subscribe teman-teman. Dan jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.